Dan menurut aku Sunny tuh belum waktunya untuk pulang karena tesnya dia bagus, masakannya dia kreatif, dia juga orangnya pintar, cekatan. Sedangkan di Galeri masih ada aja yang harusnya nggak layak di sini. Perjalanan Sunny harus berakhir di Galeri MasterChef Indonesia, meninggalkan kesedihan mendalam bagi para juri dan juga kontestan lain. Semoga cita-cita kamu yang mulia itu cepat tercapai, dan ingat, ini bukan akhir dari semuanya. Ini awal dari semuanya. Semangat, San. Jujur aku tuh sedih banget karena aku sama San itu lumayan deket. Aku udah anggap dia sebagai adik aku sendiri. Sorry Sunny, tapi aku yakin kamu bakal sukses di luar sana. Kenapa balik juga? Cerianya dalam tiap tantangan dalam galeri. Pesan saya buat Sunny, ini bukan akhir, tapi awal yang baru. Dan aku yakin, San, kamu lebih bersinar di luar sana. Enggak, cuman. Sunny, waktu audisi kamu bilang apa? Saya sudah pernah apa? Mungkin untuk makanan, saya belum bisa merasakan rasa cintanya. Tapi one thing yang saya bisa rasakan dan juga pasti teman-teman kamu rasakan adalah kepergian kamu ini akan mengangankan kami kepada ceria kamu. Yeah, chef. All the best, Sunny. Yeah. Thank you. Thank you, chef. Makasih semuanya, teman-teman. Chef Arno, Chef Renata, sama Chef Juna. Udah bisa nerima aku di sini. Udah bisa ngasih kesempatan aku untuk masak di sini. Aku akan rinduin kalian. Do the best, ya. Semangat, fokus, harus jadi juara ya, apalagi Afikri, terus sama Fani, pokoknya kalian harus jadi juara pokoknya, antara kalian berdua harus jadi juara di MasterChef ini. Aduh, tambah nangis ya. Oke, untuk mengucapkan atau kami berada di sini untuk memutuskan jika mimpi kalian stop untuk menjadi the next MasterChef Indonesia itu bukanlah hal yang mudah. Tapi ingat, sejauh apa kalian mau maju, keputusannya itu bukan di kami, melainkan di kalian sendiri, di mana kalian mau belajar lebih, di mana kalian always do your best. Kalian bisa lihat semakin sedikit kontestan di Galeri MasterChef. 11 orang. That close ke top 10. Sedekat-dekatnya kalian dengan teman-teman kalian, ini tetap kompetisi
dan terimalah kenyataan bahwa satu persatu akan pulang sampai kita menemukan the next MasterChef Indonesia. Selain itu, cheer up. Kalian semua maju ke babak selanjutnya. Oke, hari sudah malam. Perjalanan kalian masih panjang di kompetisi ini. Jadi beristirahatlah dan kita ketemu lagi di tantangan berikutnya.